ya'lam anna ma zakarnahu fi dawa'i sabri wa syarahna fi kitab sabri wa syukri huwa kafin fi hadzal ghadhi li anna sabra la yumkinu illa ba'da usulil khawfi war raja li anna awwala maqamatid din al yaqini alladhi huwa ibaratun an quwwatil imani billahi ta'ala wa bil yaumil akhir wal jannati wan nar wa hadzal yaqinu bidarura yuhayyijul khawfa minan nar war raja lil jannah war raja'u wal khawfu yuqwiyani yuqwiyani ala sabri fa innal jannata qad huffat bil makari fala yasbiru ala tahammuliha illa biquwwati raja wan naru qad huffat bisyahwat fala yasbiru ala qamiha illa biquwwatil khaufi. Ini penjelasan tentang obat alladhi dengannya ditarikkan akan hal khuf. Nah, ini kena pegah. Pakiban cara menghasilkan khuf. Kiban terapi. Dan terapi diri kitanya supaya timbul na rasa temakut. Sebab ada pegah faedah. Temakut bahaya orang anak temakut. Anak temakut tepuk. Sebab pakiban cara bertimuh rasa temakut. Ketahui olehmu bahawa sungguh barang telah kita sebut pada mengobati sabar dan kita syarahkannya pada kitab sabar dan syukur, dianya itu memadai pada ini maksud. Sebenarnya apa yang kali dibahas di dalam kitab sabar tentang kesabaran, tengok kali tabut tentang sabarnya engkau likut dan syukur nyahinan menyonyan tak sadari atau mengerti ka menghasilkan takut kalau bahai dilikut. Sebab makna sabar tanyokan tahan berat ik datun berat hantatim dun berat hai dun berat menyuh hana didorong lirasa temakut ya kegasin maka ida dun berat pamita rezeki menyuh ia ke binatang buas menyuh picrok ida dun hek ada peluang dah usaha tapi selamat roh karena ya yang hana roh dah bubut han mungkin dah bubut menyuh hana rasaya karena kepegah bahas sungguh sabar tidak mungkin kecuali setelah husul khuf dan raja bahkan orang sanggup bersabar. Sanggup bersabar apabila na dua hal bagian. Pertama, na yang ditakuti dan na yang diharap, yang diinginkan. Urung iidun berat, tahan. Apabila na baurang yang target yang ingin dicapai. Atau ingin menghindari, keselamatkan diri dari hal yang ditakuti. Maka hinan mau bekerja keras. Ha, ya kan? Hawa kemenang, ya ketalunya yang kehinan. Han tengok. Ha.
berat. Berat hawa, berat edatin, berat hek. Hawa ke curuga, ia ke neraka. Nyen baru edatin. Enak berat hawa, enan berat edatin hek. Enak berat demakut, enan berat edatin hek. Maka, munyau tanya hana selera sepu ya tan galak pihana nyai hai temen ada galak becun memek becun ya becun ke nanti lam agama ke nanti tingkatan manusia metingkat-tingkat dalam derja agama. Sabar nyen makam sabar. Urang kana sabar kaidi ba makam sabar. Urang na raja dan khuf kaidi ba makam raja. Makam khuf. Sabar nyen leuh lewat raja dan khuf. Jadi tangga menuju sabar adalah raja dan khuf. Karena basungguh awal mak segala makam agama itu yakin alladzi dianya ibarat daripada kekuatan iman dengan Allah Ta'ala dan dengan urah akhirat dan syurga dan neraka. Pun mulai agama, urung beragama, kagema agama adalah iman. Iman yang menghasilkan keyakinan dengan Allah. Yakin level. Puin tak yakin. Tak yakin tentang ketuhanan Allah. Taduri Allah dan tak yakini. So Allahnya sifat Allah. Dia gini ya dia. Dia gini kepada anak Allah. Yang kedua, yakin ke urah akhirat. Bahwa manusianya, wujud manusianya kan cuma di urah dunia. Antara lahir dan mati kan ihnan. Pajan awai mulai uro akhirat diawali oleh kematian yang menuju untuk berada di alam akhirat. So yang kamati begitu mati yang ke alam-alam lain kan hilang wujud. Yakin tentangnya mulai kehidupan alam barzakh, alam mahsyar, syurga neraka. Ana belum punya, ana dah pegah detil. Pokoknya lagi nyan, tahapan ji. Yakin. Yakin tentang syurga, yakin tentang neraka. Wa hazal yakin bidarurah yuhayyijul khaufa minan nar wa raja' lil jannah. Dan ini keyakinan dengan darurah otomatis membangkitkan rasa takut ke neraka dan rasa harap bagi syurga. Wate tanyo kayakin dia na neraka iku, na syurga iku, na kehidupan oleh mati hidup alam barzakh. Dia yakin tentangnya, timuhlah rasa temakut ke neraka dan rasa galak ke syurga. Mahinu hana temakut, hana galak, tanda hana yakin. Oh nak, gua hilang kau kupatih di. Yang tak kena.
Tapi kan yakin. Makin berat yakin, makin terasa dekat lam pandangan perasaan. Makin kurang yakin, makin ada lam pikiran dia. Hai tingat tiga ge. Terlintas tiga ge. Nyan golom yakin bebu. Hai pakan gadah tutup keyakinannya karena terhijab dengan persoalan lain, terhijab dengan dunia, terhijab dengan persoalan-persoalan dunia. Nah, idenya pakan tua tekan kemati lepun. Terhijab dengan udip. Ya kesusah udip, galak ketenang udip, macam masalah terhadapi di dalam hari-hari tanya. Pada ada je. Sehingga mati wajib, tapi hi tu hi yang sangat nak mati. Hi yang nak mati leh dah. Dia seuh puan dia bubut, dia pegah, dia bahat. Anak muncul kebe kena. Kata rijab. Menanti ke neraka ke curga. Anak meseriuh pi berjuang tu atayan. Berjuang selama dari neraka. Berat dan curga. Seakan perjuangan menyelamatkan diri dari neraka untuk merempak curga sang-sang ide tali mati. Ide merosak bikin golem. Golem matinya perjuangannya kesejahteraan. Saja-saja kesejahteraan. Bikin menyaudil hendunya berjuang untuk sejahtera. Memperjuang untuk selamat dari neraka. Bayan. Dia juhana bahaya dengan. Bukut bahaya tak galak tan ya tepi hana. Purusan bahaya. Ya kan? Ha. Yang bahan. Wate kabrat temakut. Wate yakin menghasilkan takut dan raja. War raja wal khaufu yuqawiyani ala sabri. Raja harapan dan takut memperkuat keduanya di atas sabar. Baru tenyoi dah sabar. Bubrak demaku ile. Bubrak galak. Yang kehinan timbul kesabaran. Ehna berat demakut, ehnan rayu sabar. Ehna berat galak, ehnan rayu sabar. Tegar. Semangat tanya, tenaga tanya. Timuh inan. Maka orang baru dipnya semangat, benar-benar yang ketakuti dan benar yang gegalak. Kau dip semangat. Ya kan? Cerita-cerita tentang gegalaknya mentang lah. Boleh dengar. Ya, cerita awak target lah banyak lah baju yang bahas. Padahal menuntut tena kalau pihinan kan semangat le. Ya, dia muka tak kali-kali labah ya. Ya, ya. Labah kalau. No, no, di, no, le tak kali. Tak kali tipluh, tak kali terduh, kali ya, kali. Ya, hinan yang cerita yang semangat dia. Ya. Menanti ada yang tak yang takuti. Tanya benci, semangat di cerita ni. Timur semangat. Waktu semangat, kait dan hek. Hek dan berat. Pakan diperkuat sabar di raja dan khuf. Fa'innal jannata kat hufat bil makare. Fala yasbiru ala tahammuliha illa biquwati raja.
Karena bahas sungguh syurga sungguh dikelilingi, dipagari dengan segala yang dibenci, maka tidak sanggup sabar di atas menanggungnya yang dibenci kecuali dengan kekuatan raja untuk tembus ke syurga. Harus lewati hal-hal yang pahit dalam perasaan nafsu. Hancoco, beda dua perasaan nafsu. Memang lewatnya untuk syurga. Untuk pupuk taat, pupuk kebaikan, untuk amalan-amalan. Nyan, hancoco dengan nafsu. Benda pegah yang nafah lah. Oh, falar. Ku fikir aku nafek. Tak falar, ya hidup. Pekan, pekan itulah. Itu, hana cocok nafsu. Ah, bahas bab ibadat. Padik roh, eh, ulang dengar. Pahit. Pedan, ya. Bab perasaan nafsu. Ana mangak ya pe. Ha he ju dengar tu. Ju dengar tak dua. Ti langsung tu mengam tu. Ya ceritanya. Panjan baru i datun pe dan fit taat, fit berbuat, beramal. Beberapa galak ke syurga. Berawa ke syurga. Nyenpu ya malah. Mesti hana hawa, hana raja ke? Ya, hai. Menanti wana kadhufat bisyawat. Neraka dikelilingi dengan perkara yang sesuai dengan selera nafsu. Fala yasbiru ala kamiha illa biquwatil khawf. Maka tidak sabar di atas menghancurkannya syahwat kecuali dengan kekuatan takut. Selera nafsu memang si neraka. Bahkan di sekelilingi neraka dikelilingi oleh selera-selera nafsu. Hai tahu lawan selera nafsu. Han pulih, han gadah seleranya. Kecuali ngentumakut baru gadah selera. Sehingga letak yang hawa dihana jadih terpubuk kerana ya. Pulih selera. Ya. Enak pula ya ke neraka? Enak gadah selera dunia. Hai tim gadah selera doya. Hai tak padamkan seleranya. Menyohana timoh rasa takut ke neraka di hati. Pula mati itah warli doya nah lepah cocok banam tu. Itah warna sejid doya kaya. Peng. Hai tetang tetang om tu lah api dinan. Kekunu neraka tua tu. Hanya sertuh ribet ada mangan dah semikir. Kan? Ya kadang ke sertuh miliar. Iban dan tu lah. Tapi menyuruh tu makut. Nyaruh dah tu lah. Muda dupu manteng tengah sitat leka peka ying jihan jadi nanti mau dupu ku kan tak bujai pihan jadi tinggal tapi menyuhana dupu ku tertuh ribet aja deh ribet nuraka duduk tapi kiri tergoda dengar dah nanti mau han tergoda. Walidhalika qala Ali karamallahu wajah. Man ishtaqa ila jannah salah anis syahwat.
Wa ma asfaqa minan nar raja'a anil muhrimat. Siapa yang rindu kepada syurga, terlepas ia daripada selera nafsu. Munyobra rindu ke syurga, pulih hawa ke selera nafsu. Tisud selera nafsu yang tiwai belenggu lili nafsu. Tapi berat rindu ke syurga. Semakin rindu untuk syurga, semakin hilang selera terhadap nafsu. Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, gajan kena nak raja pun. Haudib lang istana khalifah. Duduk, ngecok leh runci ke. Gajuk bah siroh, gure, saleh dan sufi. Wadinya golom istilah sufi. Jadi jahadah. Wadah duduk. Ini kan agak gitu ya. Ini cerita lingon ngayan. Wadah ganyan kaji keraja. Nyan baje murahnya. Baje yang murahnya. Terasa lagak dan mahai. Wadah awai jaman. Yang mahainya geanggap biasa. Hana puas yang mahainya. Dan dia bermahai loh. Berlebih lagak loh. Tapi wadah duduk-duduk ya. Wate mesti nyoba baje yang baje biasa. Oh nyoka lagak dah baje gitu. Kalau be terasa sudah lebih dari keperluan. Nyo jamun rendah dah ada yang tajuk tanya nya pasti pandang rendah. Iya tanya ke pandang rendah. Ndak pernah puas. Wate awai dengan dunia. Sudah kayu cendana pula. Tapi wate kadudo yang rendahnya merasa lebih. Tu sebab kagade selep. Ana hawa ali. Artinya untuk kebutuhan dalam tingkatan rendah sudah terasa lebih. Lebih puas jih kalau lebih puas. Pekan kagade selera. Tapi menyurung menteng raya tak mau kahakatingkat tinggi merasa kurang. Raya mau kahana puas-puas. Baje kalan let mari menteng puen dekalan awat. Yang kana hana habis dasuk yang lain temudang. Pakan selera. Kan kebutuhan malah yang ke yang selera tanggap itu kebutuhan. Tapi wate kagada selera bergalak ke syurga. Nyen kau bertuntutan tu ya. Pakan hanai tuntut lili selera. Tinggal pegah ro gelia Umar bin Abdul Aziz. Lung nah. Tinggi tak selera lu. Dari banyak ke lu selera tinggi tak. Nah, berat tak tinggi selera. Pokok ni dalam haidonya. Geknya harus dia tu tapi-tapi. Ya, hawa ke. Sehingga. Ayang rendah-rendah. Atas dunia ni haitim hawa ke. Galak yang tinggi-tinggi. Duduk megetepu betul na syurga. Na syurga. Boleh jua hawa ke doya. Apakah tinggi dah selera. Artinya ibu. Urung selera ke syurga. Adalah. Kalepas dari. Berat selera ke yang rendah dunia.
pajan dan nyawa de gadah selera-selera syahwat dunia apabila ka tinggi selera kai wadah. Kemayang juga deh. Sehingga buya kalan dunia nyohana yum. Karena yang deh yang hawa ke syurga. Kedunya hana temaku ke. Pakan berat tak temaku ke neraka. Tanya pasti gadah temaku ke yang ubud. Menyobrat. Menyobrat temak. Mekala dengan yang lebih temakut, yang lebih rayuk temakut. Gadah temakut yang ubud yang munyo dihantui oleh takut yang paling besar, yang lebih besar. Oh kebutuhan, watihana tanyo melarat. Munyo selera, ada hana han melarat. Urang miiman pua kebutuhan. Munyo genyan urang mita akhirat. Kebutuhan kan fasilitas untuk menyempurnakan ilmu dan menyempurnakan amal. Selama di menteng bisa menyempurnakan ilmu dan amal yang diyuli Allah, itu kebutuhan orang beriman. Menyuhana kaitan penyempurnaan ilmu dan amal adanya dengan tidak adanya sama. Pakaian untuk tutup aurat, untuk jaga marwah. Aurat tutup, marwah terjaga, selesai. Hai dapat bertanya dalam agama marwah keju jaga atid baik sampai hina karena bertanya ngempakaian dia hai pakaian bekah-bekah gaya rumpung tak boleh mendapat sampai gaya samidan yang gak ada marwah dia hancur tiktok mana tak dapat bro tak pegawai dia yang mana terjaga marwah selesai. Masalah kena masalah tanya pada tiga-tiga kan? Pertama dapat tante dengan orang yang ada katanya belinya tak tiga orang yang tak bangun katanya tak lepas lewat katanya ke kenyan tak kaya katanya menyuruh katanya tiga tahu apa Allah tak kau berhadui nah tantan. Ada masalah. So, yang rindu syurga terlepas ia daripada selera nafsu dan siapa yang takut ke neraka dia akan kembali daripada yang haram. Getubit dari harim menyoya ke neraka. Menyoya ke syurga getubit dari selera hilang selera dunia. Karena ganyan selera ke syurga. Gada hawa. Tu. Geudunya Allah. Bakti atagai. Hana trip. Lenyan. Pasti terpisah. Boleh juga hawa. Lehek tamat-tamita. Kai bagi ke kau. Tu dah. Oleh nyan pi batamita nyan le susah ngan tunang. Mangat ubi bolu piang takke ubi pun detri. Duduk gada seleranya awak ke syurga. Menyobi yakin ke syurga. Dunia yang tenyogala, dunia yang jit ke modal akhirat. Galak karena ji modal akhirat. Nyana bubu. Le harta tak infak buat jalan kebaikan nge hartanya ngenyan tenang tu kena untuk modal akhirat nyan mendeng akhirat nyokan itu tiga lah buku kuih dia dah dekun hana jelai tujuan hana mohon ngurung lain pesapan roh ngurung lain enan lah kaya mati yang hana berkaitan sebagai modal memperkuat tunjangan akhiratnya. Summa yu'addi maqama sabri
al-mustafadi minal khaufi war raja ila maqamil mujahadah wat tajarrudi li zikrillahi ta'ala wal fikri fihi ala dawam. Kemudian membawaki makam sabari yang dihasilkan daripada takut dan raja kepada makam mujahadah dan tajarud bagi zikir Allah Ta'ala dan pikir padanya Allah di atas berkekalan. Pun yakin, lebih yakin tentang akhirat, tentang Allah, itu yang menyangkut dengan iman. Timbullah rasa takut dan harap. Rupanya di sana ada syurga, rupanya di sana ada neraka. Pagi banjara lumbek re dalam neraka yan. Dalam syurganya betul lo. Menanti mu dalam pikiran. Lati tanya mati-mati. Wate timuh yan, timuh kesabaran. Wate ka timuh sabar, nyan timuh kekuatan ne. Maka ilah mujahadah. Tahan berat dan selalu menyempurnakan diri. Karena mujahadah tahan berat untuk lebih sempurna, untuk lebih baik. Selama masih lebih baik, masih bisa usaha tapi untuk lebih baik. Nyakeun mujahadah. Age urang minta rezeki. Selama bisa lebih kaya lo, usaha le. Usaha lo. Asaina peluang, usaha lo. Untuk lebih laba. Untuk lebih laba di akhirat, mujahadah sih. Untuk selamat dari yang ketakuti, mujahadah. Semakin posisi aman, semakin galak. Menyuna posisi lebih aman lo, usahakan untuk lebih aman. Itu mujahadah. Tapi mujahadah hantimu menyuhana kekuatan batin, yaitu sabar. Tahan berat. Tegar terhadapi kepahitannya. Hana ngeluh. Cuman han mungkin terjadi sabar kalau hana rasa takut dan hana harapan. Linyan tajarut bagi zikir Allah. Kibancarat. Udip tanyo. Sebanyak waktunya untuk berzikir. Karena lewat zikirlah tanyo selamat. Zikir dalam makna yang luas. Pu yang terlakukan. Hana lepas dari kepentingan akhirat. Itu zikir. Terlakukan karena Allah. Terlakukan karena akhirat. Karena nyan mandum neyu oleh Allah. Nyan zikir. Jadi tajarud diri untuk zikir. Artinya udib nyawa untuk berzikir. Sesuai dengan profesi masing-masing. Kau tanya muktasib pengusaha. Jadi pengusaha yang berzikir. Oh tanya orang na ilme, orang ilme yang berzikir. Pemendang status. Hajar Rajih Murno. Pakiban beitameng di dalam konteks zikir. Dengan lo wal fikir. Pikiran juga jalan. Pikiran, pikiran yang jadi modal untuk kebahagiaan abadi di akhirat. Nyan yang demiki. Watekan berzikir terus menerus kepada Allah. Pu yang terlakukan karena Allah. Wa yu'addi dawama zikri ilal unsi. Dan membawaki berkekalan zikir kepada cina hati. Wate berkekalan dalam zikir. Nyan duduk timuh
makam unsur unsurnya rasa nyaman, rasa tenang, bahagia di hati saat bersama Allah. Nah, anajipu lagi urang katimo nyikina pun dopamin selera berat bersama Allah. Stres hilang kalau sudah bersama Allah. Kalau berzikir, nyenkaman, kebahagia, nyaman. Semakin dia mendekatkan diri kepada Allah, semakin rasa bahagia dan nyaman. Tapi setelah terus-menerus berzikir, fokus, maksudnya zikirnya, zikir dengan hati. Wa mul fikri ila kamalil ma'rifah, dan berkekalan fikir tafakkur tentang Allah, tentang sejati tentang sifat Allah, tentang kebesaran Allah, yang membawa kepada sempurna ma'rifah. Wa yuaddi kamalul ma'rifah wal unsu ilal mahabbah, dan membawaki sempurna ma'rifah Allah dan unsu jinak hati bersama Allah kepada timoh cinta kepada Allah. Jadi cintaian ada proses yang terjadi, hasil dari proses yang terjadi bertahap. Makam mahabbah itu makam katinggi. Setelah dimulai oleh iman, keyakinan, yakin timoh raja dan khuf, raja dan khuf meningkat menjadi sabar. Wate sabar dalam mujahadah dan berzikir dan fikir, maka timohlah kesempurnaan makrifah dan jinak hati bersama Allah. Watenyan kabar jalan akan meningkat berpindah kepada mahabbah, cinta kepada Allah. Wate kabutui turi Allah, pasti cinta ke Allah. Pakan haitim cinta ke Allah, hana butui turi Allah. Turi Allahnya ken cuma pemikiran, kan cuma pengetahuan. Menyo pengetahuan sekedar tahu, nyen manteng langkah, manteng proses. Nyo makrifah yo, lagi makrifah, pu lagi pegah pu. Wate meninggai Abu Bakar, atau Sadina Umar, hilang 9/10 ilmu. Ilmu dah. Kan ilmu yang dipilih para mujtahid sahabat, fukaha sahabat yang dipalu-aluah ilmu. Tapi maukira fi kalbi, sesuatu yang terukir di hatinya. Lagi dia dipilih. Dan dipilih penting ilmu. Penting. Mandu berapa penting. Kenyan, bukan penting. Penting, buah penting ilmu. Ingin para ulama, dah ulama yang dikorbankan wadegannya yang ilmu. Pakai ngitim korbankan, karena merasa sangat penting. Hana tengok ke, hana terasa hek bagi minta ilmu, semangat tepi-tepi bagi minta ilmu. Pakan penting. Mai tanya terpegah si penting, hanjut trip. Tengok tu. Mensaban penting kun ke tanya orangnya. Hana tak apa. So, itu penting.
BO menghalangan kahana jadi yang kian penting halangan dia saja menyona tubuh wate yang datu hoja baru terjebak lah banyak mitai lumet terjebak kan mu saja haru akan kali-kali kai pakau lah impian aku tu hoja hai penting di bimnya hanam bubu-bubu pula eh wate tu tingkat mahabbah wayat ba'uha maqam ridha dan mengikuti akannya mahabbah oleh maqam ridha maqam ridhanya dia tu yang lo ati jipe ridha kepada Allah dengan semua qada qadar Allah hana beda antara satu perkara dengan perkara yang lain. Hal yang menyenangkan nafsu dengan hal yang hana senang nafsu, hana beda baurnya. Makin makam ridha. Kenapa? Karena sudah cinta. Tanyakan tagai. Kau makan batu, aku siap makan batu. Jadi makam ridha yang itu dengan sairan cinta. Berangkat banjir. Walaupun lah kenyataan kan. Gombal. Tapi makam rida maksudnya lagi. Apapun hana jadi masalah. Itu makam rida. Pakan. Yang penting cinta. Dengan Allah Ta'ala nya yang indah rah cinta. Nabi wateho yang di dakwah kena tahu terima kena jauh ta'if wateho jauh ta'if irhaw dengan bate iserbu Rasulullah luka uleru darah peribad luka madakiru darah timo pikiran Rasulullah puna salah dengan Allah punya lung bala kerana lung salah dengan Allah kerana lung depa duduk pun terucap Nabi ya Allah netik lung orang kahu je netik lang lebih berat banyak pijut netik lung nesek salung kerana apa-apa asairun rida lung asairun cintai lung apapun yang terjadi untuk dia terlung-lung terima Allah asal baik ada cinta orang yang iya ke gada cinta Allah lain banyak orang terima ya Allah sibuk lah hati jiwa walaupun kat rumah payah bersada bak anggur ya. Mungkin dia lintas sebab Nabi lu udah salah lu dengan Allah sehingga nyopu kat bengih Allah lu. Tapi kan salah memang dicoba oleh Allah ha. Maka Nabi ni berang ya kenapa lebih banyak nyopi juga di Allah asairan ni cinta ke lu yang kengen kamar-kamari ritual berkepu je ni berlaku nanti ni sayang mendang ke lu. Yang mantang dengan sayang, berangkat pulung tu. Ya, benar. Saya tanya, dah benar. Aduh. Saya minta curuga, mantang dah pilih-pilih. Sebab orang yang, hai, saya mau kahwin lah kau, kita mau curuga. Oh, itu kau nyuruh, nak dah nak curuga, api baik. Ya, dah. Dan neraka api juga. Mata teruk ke dia pasti juga. Dia kolom teruk. Yang penting. Puh. Ridha. Ridha Allah. Dengan bahan. Wat tawakal. Tawakuli. Dan teruk bermakam tawakul. Mana tawakal pun. Terserah pagi bangga tu oleh Allah. Jauh. Berapa banjir?
Puyang na urusan nguruhi rona ya Allah ki bayang god ba rona kelung kemenan ya Allah. Dumpu-dumpu serah lati ba Allah ki ba Allah jo. O tete gedi meno ge pede menyorot dosnya ka kejit si. Pagoji ki bayang god ba Allah jo. Wakilah ba Allah bandum. Hana pilihan diri, hana pilihan pribadi. Kibaya, anjuk ba Allah ya kibaya ndi jo. Kita yang coba waki. Begitu percaya dan terima. Pegawai kira ya le yo serah coba urunya aman. Serah Allah. Ada serah apa ya kada habis orot. Tapi ndak serah Allah ya aman lo ya kira. Wasairil maqamat, ketinggalan makam-makam. Macam makam tu lain-lain tu yang setelah bu, setelah mahabbah. Matanya ya cerita baru tengok itu aku kata wajib je mengkaratnya. Mereka ada pukar kita dengar je leh. Eh kata tu pun dengan tanya kaji bahana baru tu yang lumui dua. Ya kau bayar mudah depuh na, mudah depuh na tan. Ya kan? Hai kalau tak buat ni okey balik kata buat. Baru mencerita. Baru tadi mati kibairo ni irok yang kan najim kerana. Gimana itu bayar ya bukan aku benda. Baik makam nyoba makam je. Bagi dia maklum yang pegah tanya. Ini baju. Wateka bersabar, beramallah, mujahadahlah. Maka mi'ilah tiga yang tinggi. Walladzina jahadu fina lanah diyannahum subulana. Orang yang mujahadah. Siapa yang mujahadah pada jalan kami, kami akan beri hidayah, petunjuk banyak jalan ke peningkatan macam jalan Nabi Allah. Jaidah tingkatan ji. Makam-makam yang uka jangan terpegah. Kenapa yang umur tu tak tu. Falaisa ba'da asril yakin makam siwal khawfi wa raja. Maka tiada setelah dasar keyakinan makam selain khuf dan raja. Leh denyoka beriman dengan keyakinan. Nyenhan mungkin melangkahi makam khuf dan raja. Atiji, apabila keyakinan yang kabutui berfungsi, iman yang kabutui berfungsi, maka timuhlah jadi orang yang takut dan penuh harapan. Raja. Mai tengok tu makut dan tak harap mana pergi. Berarti golom berfungsi ilmu beno. Keyakinan beno tak berfungsi. Oh, karena tu makut bacut. Ay, tak berfungsi bacut. Karena galak bacut. Tak berfungsi bacut. Maksimal berfungsi. Tak puai dia galak kebelain. Nah, ni tak berfungsi maksimal. Gimana? Selama hana berkaitan dengan selamat dari neraka dan syurga, sapu hana gala. Tapi untuk penyelamatan dari neraka dan syurga, dia contoh je, numpuhi tadi. Ngenyuh selamat dari neraka, menyuh selamat dari neraka kutih. Ngenyuh ik merempak syurga, ik mertamah dekat merempak syurga, menyuh dekat syurga, berang kebang kutih. Tapi menyok ke curuga ke selamat neraka kan ke curuga api hana nyanyi hana anak mengai nyok maurung pandai maksimal sidur amat tingkat tingkatnya naurung wate wate cuman umum ji umum manusia yang tingkat maksimal tak tapi tapi hana kecuali yang khusus khusus. Yang ke lagi cerita handalah je tu. Handalah ada cerita.
Nah, gua kali cetang kau liga. Nanti ngam dah. Hai ganya te gini ring nabi te gepegah nuraka gepegah curuga nabi tentang si ke menta ke nuraka curuga jo ka kutim nyo ka ku mabian aja ke buat di lain ko semang gedumpu te ha bangga wau rumoi pegah nyoi pegah je dia wai rumoh ke apa hai pula ela kan moho ta bunole dia bukan nabi. Kata orang, bukan benar ikan ni. Kena ring nabi. Tak semua. Aku juga nama. Takkan lagi ikan nabi lah. Pikiran bukan menafek lah. Susah ke? Kadang susah ke tak tak. Dia kata aku juga menafek ke? Ikan nabi ni ikan nabi beda. Aku. Tidak lagi aku surat tau. Nafakal hanzalah. Kamu nafek hanzalah. Kan sudah seru Pak Serina Umar kan. Nah ni nak kamu nafek adalah. Duduk kejap Pak Nabi. Belel tahu. Nak iban cerita di ke. Kegemeyan Pak Nabi. Kegak cerita di Pak Nabi. Saya yang pekan adalah. Gimana kan. Ah menafek lu. Rasulullah ni menafek. Pekan aku cerita je pun. Ilu ada gini ring ron. Lepas berhayat. Kiyungka. Tak bau rumah, tak topi pecui dari rumah, tak nyeng berhenti, tak nyeng bawangan. Saya pegang hutang je, pakai kredit lah, maka hati yang kata orang tak bukan Nabi. Susah lah, pekna kadang-kadang. Maka nak cukup buat lo, Rasulullah kamu nak fake. Oh, berai Nabi. Mandum ada waktunya. Cuma waktu tengah nak urusan dunia, muruh dia, saya baik salah mana. Besar bantat tapi, haan, itu tingkat pecut. Nanti nak waktu dalam, tak jalan ke depan tepi. Agak terlilih lah. Saya tanya orang tiga ke minggu tiga, cuma agak terlilih lah. Biar tre-pre ke ada, tak julih lah. Bakal kerja kawari ini mana ke katrik tanah pun. Kumpulah mereka. Yo kak kera ada adikku. Jadi, masa andai je. Sabi-sabi kot lagi sajan Nabi. Nyan malaikat kita dengan maha do canga kita yang. Itu kot ke pekak je kerok pawayat. Ya kan? Hai nyo malaikat gelayak sunallah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun. Malaikat nyo perintah malaikat nyan sujud. Nyan tapi sujud sampai kiamat. Hanam teman ta. Yang bekas lo yang model rukuk tapi. Ya hana gajah oleh rukuk dia saja kro. Hanya malaikat hanam ubah-ubah kan. Tapi memang manusia menyukai uli malaikat lagi awak nyanyi ke gak mandu cahaya saya fikir bukan kerja menan kerja kot tak je awak roh ku jemun untuk kebuh nak suri lah awak roh mereka yang paling ke bang kebuh nak suri lah itu lagi hek dah maka tiga penuh si ayo rila kata jala nak tu je. Maka aku pegang ini. Yang para hamba-hamba yang dengar malaikat, tiga manusia dan mengenai neraka. Nah, itu yang itu. Tidak cerita orang saja kita mengenai neraka. Sama yang itu. Tak aku tepuk awak kan, bukan cerita. Tapi ada orang yang najak kata mengenai curuga. Ya. Pakai kerja-kerja selama ini. Mbak selamat ni hina itu bagi. Gaji hibahu le tsunami tam tadoi duduk kau dia belum. Ya la eh habis mati tu. Nanti urun mambanyo tabang nan neraka. Ngana itu nak dilengek. He dah dalam enam tua. Habis lah tidur. Sigu pinah enam tu. Dia malaikat eh maju. Nyokan, buat nafsu dia pun tak kawat.
Budak ke buku dayo. Kita fikir jangan ni tepi-tepi. Mandara dia baca yang buku dayo. Tak ada lah kat je buku dayo. Kekaru tak terfikir kan kenal tak fikir. Tinggal terhijab pula. Jadi makam yang kedua setelah yakin khuf dan rajak dulu. Wala ba'dahuma makamun siwa sabri, dan tidak setelah keduanya makam selain sabar. Apabila kana khuf dan rajak maksimal, maka jadilah manusia yang sabar. Hana puta harap danyo na sabar menyutu makutan galak pihana. Hai datun berat. Wakil mujahadah wa tajarrudillah zahiran wa batinan. Dengan kesabaran itulah mujahadah. Pajan danyo e mujahadah, kerja keras, amal keras, dumpu tatim. Apabila kana ketegaran jiwa, teguh. Anjik geuheun di. Sehingga mujahadah dengan tajarrud zahir dan batin. Tak peduli keselain Allah. Hana matalah, hana terkiri-kiri tak tak dia, hana terbelenggu dengan doa yo. Lahir betul hana terbelenggu. Walau akam mujahadah lima futihalahu tarik ilal hidayah wal ma'rifah. Wateka mujahadah. Mujahadah dawam zikir, mertahan berat dalam beramal tak sesuaikan dengan rumusan ilmu yang gubahi Nabi. Nyan hinan bagi orang yang kafutuh nebuka jalan li Allah, hinanlah baru hidayah dan ma'rifah. Nyan baru tuk makam ma'rifah. Nyokan milimetan sabar pihana pernah mujahadah pitan kau berharo ma'rifah. Tak pedih dia ya pukai ron. Bagi yang jadi kulai geng ke teman kuliah mesti dia nak teman. Saya gua profesor ya. Mesti dia nak ja SMP dan profesor. Jadi li mujahadah timoh hidayah dan ma'rifah. Wala makam ba'andal ma'rifah illal mahabbah. Makam setelah ma'rifah, mahabbah. Munyo ma'rifah kata turi Allah kagupasa dalam dada, otomatis cintanya hana dapat tahan. Pasti cinta kepada Allah. Wal unsu, dan nyaman hati bersama Allah. Hana nyamanan pulain. Yang nyaman cuma orang kata tingkatnya hana istilah perantau dan kampung halaman. Tanya menung tinggal rantau hana nyaman tu nyai kampung nyaman tu. Tempatnya pai boleh stres dunia im dan dua pi. Yang orangnya hana lekan selalu bersama Allah dimanapun sama. Dalungan Allah. Oh ya, jangan Allah. Hana pernah sunyi. Wa min daruratil mahabbah ridha bi fi'lil mahbub. Dan daripada darurah mahabbah ridha dengan perbuatan mahbub. Seorang hamba kalau sudah cinta benar kepada Allah, pemanteng yang dilakukan oleh Allah adanya ridha. Halai masalah. Karena yang pelakunya adalah yang dicintai. Pakai yang kejirida karena cinta ke Allah. Ada salah-salah, hanya juga masalah. Ada berat, hanya juga masalah. Mengurung cik sayangkan itu biaya ada kasubi, hanya cacai. Pakai cinta ke. Ya kan? Dan rasa cinta buat baru bermasalah apabila kena cinta. Ya rasa tak ada masalah.
Nyohan mekenang ji mekenang proteh menau proteh medik tapi menyuka cinta nyen rida yang ke cerita Nabi. Nabi cinta dah ke Allah. Ilum penting ron cintai gelung dah. Karena sesuatu yang tak cintai cukup temakut apabila murka terhadap dayo. Mesti orang yang tanya cintai bengeh ke dayo yang susah. Pergi lah nyokap bengeh ke pergi kau hana dah hilang. Gak ada hana ke cintai lagi pergi. Ya. Wastiqah bi inayati dan percaya dengan pertolongannya. Wahuwa tawakkul, dia itu tawakal. Wateka cinta kepada Allah, maka rida dengan pumenteng tindakan Allah. Olehnya percaya terhadap baiknya Allah terhadap dia. Tibur rasa percaya. Hanaduh Allah nyan bro'ya. Yang naduh tigot Allah. Dan sangat percaya apa yang berlaku oleh Allah itu kebaikan. Yang timur ada yang Mbak Prada. Tapi menyana cinta ke Allah, hai timur. Rumah protes Allah. Hana tenang dengan takdir dan irada Allah. Tapi bagi orang yang cinta, sangat percaya. Allah itu sangat baik terhadap kalian. Dan yang naduh adalah kebaikan-kebaikan Allah. Maka apakah? Kajit naik gerida. Wate gerida apa? Gepuma. Cuma nyan hanjir daya hukum. Hanjir gak pakai leurung pendosa adanya. Hana pupu punya Allah gerida. Hana pupu. Nyan gak pakai ganya. Kan ku alasan. Tetapi pada hakikatnya. Hana bahaya dosa yang dilakukan le orang yang geridai oleh Allah. Allah punya cara untuk mengampuninya. Tetapi dosa yang sangat berbahaya apabila Allah hana gerida. Ke hamba yang hana gerida. Oh nak kebaikan. Hana hati kebaikan. Munyo hanari rida rida Allah. Tapi kan baik kan pakai alasannya untuk hana bubuk kebaikan yang kasihan. Maka ketika itu pada apa yang telah kita sebutkan akannya pada terapi sabar itu sudah kecukupan kifayah. Atiji untuk menghasilkan khuf dan raja. Nyan kamu mada dengan pembicaraan yang kata dibicarakan dalam kitab sabar dilikut. Menyujih kamu fumnya otomatis. Karena makna sabar, hidi sabarnya ke keteguhan hati tanyo untuk tetap pada garis-garis Allah. Garis agama Allah. Keteguhan tanyo mempertahankan diri, han melenceng dari aturan Allah. Tapi ini membutuhkan kesabaran. Pakan terjadi apabila ada rasa takut. Maka hidih perlu bicara hal-hal yang menakutkan tentang akhirat dan hal-hal yang menarik membuat tanyo timoh galak tentang akhirat. Ini yang kali kebahai deh. Maka bila dia cerita tentang syurga, bila cerita tentang neraka, supaya ingat kenan dan rasa temakut timo. Betul minta diingatan, mesti cerita hana hana tak depu sepu. Yang duduk al-jahlu jasur. Kebodohan itu berani. Tak ada rasa takut. Karena kejahilan, karena kebodohan. Jadi hidih kamu mada. Cuma hinon tergetamah becut. Walakinna nufaridul khaufa bikalamin jumali.
jumliun. Dan tetapi kita asingkan tentang khuf dengan pembicaraan yang lebih umum global. Cuma nanti ke nyoga bahas kita mah baca pembahasan tentang khuf dengan pembicaraan dalam bentuk yang lain yang berkah secara gambaran umum mukanya. Adapun secara rinci tentang khuf dan rajak kali bahas bab sabat. Tanya pergi kali tak buat dengan kan? Jadi tak buat lah dengan ketua. Mantai ingat-ingat tentang kata buat je cuma tentang kajiannya. Wallahu a'lam bisawab ilahi majuan ma'ab.